Baik, ini suaranya serak. Serak sebelah. Baik, kita coba pindahkan ke yang sebelah. Yang sebelah itu normal ya. Nah, nih. Seperti ini. Ya, oke teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Baik. Sesuai yang kita dengar di awal video tadi, yaitu kit ampli ini mengalami kerusakan, suaranya cacat ya. Ya seperti itu suaranya, seperti power supply-nya yang kurang maksimal ya, atau yang kurang arus ya. Bukan suaranya cacat ya, pas ngebas suaranya langsung jeduk, langsung hilang seperti itu. Nah, ini disebabkan oleh transistor final atau transistor drivernya yang mati sebelah ya. Ya, artinya tidak ada penguat yang bisa mendorong speaker bisa bergetar ya, seperti itu ya logikanya. Baik, kita coba cek dulu transistor finalnya, kemudian drivernya ya. Yang sering kerusakan yang seperti ini biasanya disebabkan oleh transistor final. Baik, kita coba cek dulu transistor finalnya. Ini sudah kita copot transistor finalnya ya. Ini transistor finalnya saya memakai seri TIP41 dan 42 ya. Kita coba ukur, mungkin ada salah satu yang putus ya, atau short ya. Tapi kalau short biasanya itu suaranya dengung ya. Kalau ini mungkin putus ya, atau mati sebelah ya. Baik, kita coba ukur menggunakan multitester atau avometer. Nah, ini kita coba ukur antara kaki basis dengan kaki kolektor ya. Biar kita coba dulu. Nih, yo, ini belum dihidupkan ya. Nah, ini. Kita coba. Tidak menunjukkan hambatan. Kita coba lagi, kita balik, juga tidak menunjukkan hambatan. Berarti antar kaki basis dan kaki kolektor itu mati ya, atau tewas. Nah, kita coba, ini seharusnya tidak nyambung normal. Berarti kita coba antara kaki basis sama kaki emitter mati. Nah, berarti transistor TIP41 keadaannya mati total. Nah, itu yang menyebabkan suara power socket ini jadi tidak sempurna. Nah, kita coba. Kita tes. Nih, kalau normal itu menunjukkan angka nih antara kaki basis dan kolektor ya. Kita balik, tidak nyambung. Berarti berarti transistor TIP42 masih bagus ya. Yang rusak itu transistor TIP41 nih. Kita coba cari gantinya ya. Mungkin untuk yang penggantian yang baru saya tidak ada ya.
Dah, saya coba cari di sini. IP42. Satu. Nah, ini saya ketemu yang 41 ya. Kita coba ukur apakah ini dalam keadaan normal atau tidak. Nah, ini normal ya. Kebalik. Oke, tidak short. Tidak short. Oke, dibalik. Oke, ini resistornya bagus. Kita coba ganti ya. Ini teman-teman, ini powernya sudah dipasang ke boxnya. Langsung kita coba ya, apakah suaranya sudah normal. Yang rusak yang sebelah sini ya tadi. Sebelah sini masih aman. Oke, kita coba cek. Kita lepaskan ini dulu ya, pengetesannya. Baik, kita coba nyalakan bluetoothnya. Nah, kita coba angkat volumenya. Suaranya sudah normal ya. Suara mic aman, tidak ada kendala. Suara bass, kita setting bass ya. Baik, mungkin itu aja lah video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.